Oh my god. Oh, merinding aku. Ngalun rakna dan bure kau memang dega. Papa jiburia de memang nau meloman rasa mata je. 3, 2, 1, take and cue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jurna, Bang Al akhirnya alhamdulillah ya menuju ke proses yang lebih baik gitu. Sudah sehat lagi gitu. 1-2 minggu kalau nggak salah ya drop, dan alhamdulillah sudah ada mendingan, perubahan, sehat walafiat. Ini berkat dari doa dari teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya. Nah, kali ini ya saya menepati janji dari teman-teman yang udah banyak merequest mereaction penampilan dari Ratna Kalimantan Selatan. Itu kangen banget sama Ratna nih, udah gak pernah lihat lagi di TV, terus hanya bisa lihat story-storynya di Instagram doang gitu ya. Nah, lagu kali ini yang akan di cover sama Ratna itu lagu India, guys. Nah, seperti apa Ratna menyanyikan lagu India. Nah, dulu itu Ratna udah pernah aku reaction menyanyikan lagu Muskurane ya. Jadi waktu itu Muskurane, lagu India Muskurane dinyanyikan sama Ratna itu, aduh, kental banget cengkoknya, terus serak-seraknya itu khas banget dari Ratna. Nah, kita lihat aja langsung ya, seperti apa waktu itu saya reaction. Ini dia. Hey, nice, perfecto. Aksen bahasa Indianya dapat, karena India itu aksen cara ngomongnya itu sama dengan Indonesia, cuman penyebutannya aja, kata apa yang mau dia sebutkan gitu. Oke. Okay. Nah, kali ini lagu yang akan di cover sama Ratna itu aku nggak tahu judulnya apa gitu ya. Aku lupa judulnya apa gitu. Soalnya di sini nggak ada tertulis judulnya apa ini lagu ya. Oh, ada Kaun Tuje, judul lagu Kaun Tuje, penyanyi Palak Muchal gitu ya. Terus dari album The Unload Story series music. Nah, seperti apa nih ya? Walaupun memang durasinya cuma 3 menit, tapi ini cukup membuat kita mengobati rasa kangen, rasa rindu kita terhadap Ratna Kalimantan Selatan, terhadap suara merdunya Ratna Kalimantan Selatan. Langsung saja kita reaction ya. Ini dia Ratna. Let's check it out and let's play. Oh. Wow. Sebenarnya gini ya, India itu terkenal sama nada suara yang falset gitu ya, gitu tuh, yang agak runcing gitu kan. Tapi kan kalau orang Indonesia nyanyikan lagu India itu lebih ke suara asli gitu ya, real voice gitu. Nah, ini suara asli yang dinyanyikan sama Ratna, dan kemudian nyanyikan lagu India dengan ciri khas cengkok dan full ala India banget. Ini terdengar unik dan terdengar enak banget gitu terdengarnya ya. Lanjut. Oh my god. Diulang tadi tuh, ada cengkok yang begitu susah ya, dan itu memang khas India banget, dan agak jarang warga Indonesia menyanyikan lagu itu dan bisa menggunakan cengkok. Tuh. Oh my god. Kental banget Indianya ya.
My God, enak banget suaranya. Saya berharap di tantangan selanjutnya Liga Dangdut Indonesia nih ya, ada menyanyikan lagu dari luar gitu. Seperti lagu-lagu Arab atau lagu India. Ini pasti makanannya Ratna nih. My God. Ini tuh teknik bernyanyi yang emang agak, menurut saya itu agak susah gitu ya. Dan aduh, Ratna bisa dong. Karena teknik menyanyi ala India ini yang itu antara falset dengan tapi lebih ke gimana ya, itu perantara banget gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja tuh yang bisa menyanyikan lagu India dengan technical vokal India real, asli dari India tuh, di suara vokal orang Indonesia gitu ya. Dan Ratna adalah salah satu penyanyi yang menurut saya multi talent banget, bisa banget menyanyikan lagu ini. Pas suaranya, serak-seraknya dapat gitu. Oh, merinding aku. Ya Allah, bisa gitu ya. Dengar ya. Oh my God. Oh my God. Gila sobat Jurna, kalian gak merinding denger ini? Oh my God, ini enak banget sumpah. Kalau kalian tutup mata denger ini pasti kira, oh ini orang India yang nyanyi gitu ya. Cuman di luar dari editing-editing yang penuh dengan echo ini, memang landasan pondasi suara yang dihasilkan dari Ratna di sini tuh udah mumpuni banget sebagai penyanyi ala India. Pure gitu. Pasti kalau di reaction sama orang India ini pasti keren banget. Pasti mereka, wow gila. Orang Indonesia rata-rata pada pandai nyanyi lagu India. Tuh ya Allah, cengko apa namanya itu ya? Betaburan cengko. Gila, suka. Kalian suka nggak? Aku suka banget nih ya. Tadi aku lihat Instagramnya Ratna ya, dan dia menyanyikan lagu ini bonus aja nih buat kita ya, untuk menghilangkan rasa kangen kita terhadap suaranya Ratna. Dia menyanyikan dong lagunya siapa? Selfie. Nah, kata dia, kata Ratna, assalamualaikum nih ya, yang pada nanya Ratna ada darah Bugis apa enggak gitu ya. Iya, Ratna Bugisnya dari Ambo alias Abah. Terus lagu
Kalau orang Bugis gitu, keturunan Bugis, dari bapaknya yang Bugis, berarti dia kental banget Bugisnya, karena ya udah dari bapak gitu ya. Kalau dari ibu belum terlalu, dari bapak baru ketahuan dia Bugisnya kental banget. Terus lagu Best ini tuh ternyanyang banget juga sama Ratna, apalagi ini ciptaannya Kak Adibal dan di cover sama sama Cepi. Jadi Ratna coba cover sedikit ya, mohon maaf kalau penyebutannya ada yang tidak jelas. Sama-sama belajar ya semuanya. Semoga suka. Sembari menunggu Lida 2021 tayang kembali, masih ya itulah, aku nggak bisa baca ke bawahnya itu ya. Kita dengar ya, langsung saja ini dia Ratna. Puadei mapapoji reko mapoji. Puadei papoji ko mapojiki. Assalamualaikum, kali ini Ratna mau coba sedikit cover lagi lagu Cinta Bilang Cinta versi Bugis yang dibawakan oleh Cepi. Mari kita coba. Yuk. Puah dari reko, langsung rap. Tongeng mapo jiki, aja moga tongeng alun rana dambu reko memang dega. Papo jiburia, de memena melo manrasa mata je. Wow. Saba papo jide na wedingi pasangan. Aja nase sekali mak di monrina reko hati macin nong mapoji tania ada bawang si mata. Wow. Wow, gila keren. Tapi ada beberapa kata-kata yang menurut saya itu nggak pas gitu ya. Lagu kata-kata yang kayak minremut mun modi, aduh pokoknya belum pas aja gitu ya. Namanya juga belajar ya kan, kita saling belajar. Ewa ko Ratna ya, kita sama-sama Bugis Ratna, semangat. Oke, terima kasih banyak Sobat Jura ya, tadi lagu India, wow keren banget, dan kemudian lagu Bugis, wow Ratna enak banget suaranya. Gimana rasa kangen kalian terhadap penampilan Ratna, sudah terbayarkan belum dengan reactionnya Bang Al? Semoga ya, semoga. Saya sih udah ya, semoga ya. Saya udah terpuaskan rasa kangennya terhadap Ratna. Nanti ya kita saksikan Lida. Waduh, ini udah ditampung banget nih ya. Lagu-lagu yang mau dinyanyikan sama Ratna pasti boom sekali keluar gitu ya, langsung juara. Apalagi yang beredar kemarin tuh yang diprediksi sama Reza, Ratna katanya juara. Aduh, amin ya Allah. Semoga prediksi kita enggak meleset ya. Oke Sobat Jura, terima kasih banyak ya menyaksikan reaction dari Bang Al, menyaksikan penampilan dari Ratna Kalimantan Selatan setelah sekian lama kita nggak pernah ketemu. Akhirnya perdana Bang Al mereaction penampilan dari Ratna menyanyikan lagu India, saya lupa judulnya tadi apa, ada di judul di reaction saya ini. Kemudian juga sedikit menyanyikan ref dari lagunya Cepi yang di cover sama Cepi, versi Bugis, Puadai Papoji Koma Pojiki PPKM. Selamat semuanya menerapkan aturan PPKM di rumah ya. Jaga kesehatan, jangan sakit-sakitan kayak Bang Al, karena virus itu udah menyebar di mana-mana gitu ya. Jaga kesehatan kalian gitu. Enggak enak COVID sumpah. So, terima kasih banyak Sobat Jura, terima kasih banyak atas doanya semuanya. Doakan juga Ratna, Cepi, artis-artis semua yang kalian suka, doakan semoga sehat-sehat selalu dan kita terjaga dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu buat kita semuanya. Saya Bang Al pamit. See you next video and bye bye. Puadai reko tongang mampo jiki. Aja muga tongang ngalun rana damu reko memadega. Cina Muria. Aku enggak tahu anunya, liriknya. Sebab papo jide na wedding ipasah.